Saudara, sejumlah pemuda menyerang komunitas yang diduga kelompok punk. Diduga penyerang dilakukan karena aktivitas kelompok tersebut sering mengganggu ketertiban. Beginilah detik-detik video amatir yang direkam warga saat sejumlah pemuda mengusir kelompok remaja yang diduga komunitas punk di alun-alun Besuki, Situbondo. Dengan menggunakan pentungan, kelompok pemuda mengejar para remaja tersebut yang sedang tiduran di taman kota. Kelompok remaja yang dinilai meresahkan warga ini pun kabur hingga ke jalan raya. Polisi mengaku kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman dan sudah diselesaikan secara damai. Cekcok antara kedua belah pihak, kesalahpahaman. Sehingga dengan terjadi sampai pemukulan dalam sampai dikejar. Perkara setelah dilakukan diambil keterangan, kedua belah pihak itu menyadari sehingga diselesaikan secara damai melalui restorasi justice system.